Tapi kan lah, HY farm mau lah malang lah. Jumper knockdown. Tak dapat diselamatkan tu aku rasa. 45 se tanpa sebab Syabran Muhammad. Dia datang ambil kereta je. Dia terkacau pun budak-budak RNG ni. Wow, ID thank you 15 star. Tapi dia tak push. Kenapa eh? Ke dia takut? Adakah jumper akan diselamatkan? Saya pun tak tahulah guys. Adakah jumper akan diselamatkan di sini? Alah jumper. Jangan mati jumper. Tak ada mana ni. Saya tahu tu. Tiga orang pada waktu ini. Wah, RNG ni memang suka lawan awal-awal lah. Malang lah TS turun dekat dengan diorang. Ramai-ramai tim China ni, tim yang suka lawan awal kan. Tapi tak apa. Wahidin, thank you 15 star dan juga 22 star. Terima kasih Muhammad Wahidin. Tapi dia juga berdasarkan sekarang ini adalah HVNB Gay. Amin Razak, thank you 15 star. BTR sekarang akan melakukan pergerakan mereka dengan 3 orang dalam kenderaan. Kena hati-hati sikit. Dia orang pun dekat dengan TS juga. Dan mereka nampak kenderaan TS. Omai Izzat, thank you 35 star. Suruh TS langgar DRS. Lubuk point tu. Thank you 10 star Mama Nur Syamim. Kupilih-pilih lagi, pilih-pilih hati. Ah, tu dia. Baby kita dah sampai semula. Thank you 45 star Yana. Yum. Selamat berbuka Yana. Last call ni untuk go. Logo team. Logo team mana? Logo team, logo team. Thank you 30 star Muhammad Najmi. Thank you 45 star Alif Hakim. RNG Xing Shi ditunjukkan beranda pada waktu ni. Dia melompat-lompat jadi target Mat Toy. Alamak, kenapalah RNG tu mencari-cari orang ni. Abdul Syafiq, thank you jadi supporter. Aku tak nak tunjuk lutut aku, tapi aku akan tunjuk. Oh, tembakan yang lepas oleh Mat Toy daripada kawasan atas. Mat Toy menembak semula. Tapi Xing kena tembakan kawasan tepi. Mat Toy kena hati-hati sedikit, sebab Xing ni akan cari dia. Dia dekat belakang batu. Matoy boleh kawal clutch. Matoy, kau banyak main FPP. Matoy, kau boleh clutch ni. Matoy, Matoy kau boleh. Matoy, kau main PUBG PC banyak kot. Ui, Matoy sempat je. Yo, Matoy dapat. Tapi malangnya dia orang team up. Dia orang team up ramai-ramai guys. Tapi Shing tu mati. Laksi yang dapat kill tersebut. Matoy dah dapat kill tu. Malangnya. Sedih lah. Circle akan pergi ke bawah, ke tengah lagi sekali. Shot sudah pun masuk. So Aisyah akan bermain dengan Yuhai pada waktu ini. Tapi tim Weibo tengah berlawan dengan Dingo's MPX. AP di knockdown, dibunuh secara langsung. Ramai yang tengah on the way pergi tengah. Fabian Zaxi akan ditembak dekat sini oleh Warriors. Oh, satu dijatuhkan dekat sini. Kenderaan hampir meletup. Yang peliknya dia tembak yang di knockdown, bukan yang kereta tu. Tapi tak apa, kereta tu pun akan meletup juga. So saya tak akan toxic mereka. Tapi BTR akan hilang dua member. Team Secret juga akan hilang dua member. So dua team yang kita support. Gila lah, naik motor pun boleh kena knockdown. Dia tak guna satu mag pun. Gila-gila lah. Tapi DRS lawan dengan Geek Fam, Mafia Boy dapat mod. Alah, malang lah untuk semua team Asia, South Asia ni. Semua knockdown.
Tapi DRS akan dijatuhkan oleh Tom. Tom ni memang kita punya idola. Let's go Tom. Kasih rasa dia, kasih rata dia Tom. Gerak tangan dimasak oleh Sung. ...49 masih lagi hidup. BTR, alah, liquid pun jatuh. Game ni memang tak tua lah guys untuk kita. Malang, betul-betul malang lah game ni. Bagi orang-orang Johor, dah azan lah. Korang boleh berbuka. Selamat berbuka ya. Toms, ada satu Scar L. Not our map lah untuk go tu lah. Not our map lah. TS pun dua hilang dua member. Jika pun dah rata. AP pun dah mati. Aku tak tahulah TS ni kenapa dia selalu kena jumpa dengan tim dari China ni. Kalau rata tu mesti daripada tim China. Kalau rata tu mesti daripada tim dari China. Tim China ni suka sangat dengan TS. Circle akan menutup pada waktu ni. Aishot dan juga Yuhai paling jauh. Tapi mereka memang tahu main kat blue zone. Especially of course Aishot kita lah kan. Aishot raja blue zone. Dia pernah chicken daripada blue zone sebelum ni. Ku pilih-pilih lagi. Pilih-pilih hati. Sekarang ni circle yang ketiga. Tidak perlu sakit lagi. Sekarang empat tu okeylah sakit juga. Tapi Godless sekarang ni menggunakan kanan 8K. Far akan ditembak dekat sini oleh Gifam. Gifam satu akan di knockdown oleh 74. Gifam satu member tadi memang dah mati dah. So sekarang oh memang memang tim daripada Indonesia dan Malaysia memang tak ada luck lah game ni. Gifam pun hilang dua dah. Aldino. Aldino dilihat. Dia makan lepas kerana Aldino pada waktu ni. Aldino kena hati-hati. Dia mereka tahu Aldino kat mana. Cuba menembak pada lubang-lubang kat sini. Oh, you kena! Ambil betul. Macam mana boleh kena, oi? Sama berukur tengok. Sayang awet-awet dalam live ni. Sayang awet. Ada awet ke dalam live ni? Ada awet ke? Wow. Yums. Tapi pemburu akan dapat satu lagi player daripada... daripada Geekfam. Aishot akan jatuh pada zona biru. Tak rasa dia dapat diselamatkan pada waktu ini. Mungkin tak ada first aid kit dah kot. Maka Yuhai saja akan bermain pada waktu ini. Dingo satu kill untuk mereka. RNG akan bergerak berdekatan dengan Valdez the Murder. Ada dua kill untuk mereka. Zeus ada empat. Team Warriors akan bergerak. Masuk, alah. Selamba je masuk lubang ni. Macam mana kereta kau nak keluar balik nanti? Aishot dibunuh oleh zona biru. Yuhai Boy saya tinggal untuk secret pada waktu ini. WRS Sung sekarang ni akan tembak. Ni lah team Warriors. Mereka meratakan BTR sebentar tadi. Tapi mereka dapat 2 kill aja aku rasa. Mereka dapat 4 kill. Ah, mereka dapat 4-4. Betul. Naik mendadak mereka. Point mereka. Team ni daripada Korea. Annyeong Haseyo. Tembakan kelepaskan ke arah Valdez the Murder. Yuhai sudah pun masuk dalam circle. Tapi circle tidak akan memihak kepada beliau. Dia kena masuk dalam circle pada waktu ini. Tak pasti dia ada loot yang cukup ataupun tidak pun. Tapi dia kena main satu orang je.
Tu yang sedih tu. HVNB Frankie. Ada satu M4 di tangan beliau. RC Duelo akan di knock down oleh DRX Mafia Boy. Mafia Boy ni semalam dia main satu orang pun dapat banyak knock kan. Power juga. Tapi tu malang lah. Dia orang nombor 15 sekarang. Carta tercorot pada waktu ini. Puyafasi J. Lapis akan melepaskan tembakan. Divine meletupkan kenderaan. Habis peluru dah tu. Reload lah lubang. Okay, dia kekut M16 dulu. Okay, tim DRS akan berlawan dengan tim RC. Tim DRS ni daripada Nepal. Divine akan terbakar sedikit. Glyzen akan dapatkan lapis. Divine ditebak, berjaya untuk di knockdown juga. RC 2 dalam keadaan knockdown. Satu diboncengan langsung sudah tadi. So, mereka ada dua orang yang berdiri. Sarah akan cuba untuk selamatkan atau dipot belah. Dia cuba belah. Ini masalahnya bila main FPP ni eh. Vision offside kecil. Kita nampak Sarah dekat situ tapi player ni tak nampak. Sarah akan ditembak tapi Sarah berjaya untuk gerak. Duelo di dalam rumah. Smoke dibaling. Rakan yang di knockdown itu tak dipegang lagi nampaknya. Rakan yang di knockdown tu tak pegang. Apa benda yang korang tak pegang yang di knockdown tu? Apa benda dia orang buat? Kenapa dia tak pergi selamatkan kawan dia Mafia Boy tu? 2-3 tu. Peliknya dia orang ni. Ah, Weibo mungkin akan kalah. Untung nak tukar single status to taken. Kau beli kat Facebook tu kau ada setting tu, kau tukar setting. Tapi dah tim Weibo berlawan dengan tim Huya. Macam mana dia nak lawan ni? Tim Weibo ni terlalu kuat lah guys. Mestilah dia orang kuat kan. Ini tim Facebook kot. Facebook China ni. Banyak duit ni. Dia boleh beli player-player paling mahal di dunia. Padu lah dia orang ni. Wacau, zijian liang shuang tou. Ni jie xia lai ya? Wo xia le, wo xia le. Ni men wang hou mian zou ba. Wo kan wo zijian nengneng pa. Nice, 我在爬。厕所那边突破没？傻逼！我来帮。你帮我先帮。我打回去了，我打回去了，上天房，我打回去了。你可以。你救一个。一个能拿吗？可以了。上天房二楼倒一个。牛逼！别动。拿到。小心！小心！ Itulah komunikasi antara player-player mereka tadi. Berbincang. Nanti buka puasa nak makan apa bro? Aku tadi dah beli lepak pisang tapi tak tahulah cukup untuk korang ke tak. Tengok macam mana. Aku sebenarnya nak habiskan game ni cepat-cepat dan kita boleh buka puasa sama-sama. Itu yang dicakapkan oleh player-player sebentar tadi. Lepak pisang dia beli. Wah, UI dapat. PW88. Tapi malang dia akan dijatuhkan oleh Aiman, tak kisah. Risiko akan dikeluarkan di tempat ke-13 kali ini. Malang untuk PS. Tiap mau. Oh, dapat satu lagi. Wah. Boleh tusun ni Weibo. Weibo tusun. First time siap Weibo tusun. Geek Fam juga akan dibunuh oleh pemburu. Dingus dengan 2 kill. Weibo too soon guys. Tapi Dingus ada 2 kill, 3 orang player. Bila bulan 8, mereka yang bunuh Yuhai tadi. Mereka juga akan cuba masuk ke dalam circle. Dingus MPX akan berlawan dengan bulan 8. Warriors akan lawan dengan Matiak lah. Tunjuklah bulan 8 tu lawan. Kau tunjuk diorang ni buat apa. Diorang gaduh depan-depan muka kot. Hey observer ni. Tunjuk ni. Biar Fluk nyawa sedikit rendah. Iron Pro di knockdown. Dingus masih lagi ada 2 orang player.
perlu dibunuh secara langsung. Pemburu masih lagi ada. Dia berlapan empat orang player. So, mereka dah ada advantage kecil lah. Fallback je penduru. Fallback je, fallback. Korang dah circle lagi tu. Untuk sama berbuka. Eh guys, pergi berbuka dulu. Pergi berbuka dulu. Aku rasa dah waktu, dah masuk waktu untuk KL punya area pun. Pergi. Jangan jadi antisocial. Berbuka pun tengok menghadap telefon. Pergi berbuka dengan keluarga korang. Bila makan tu, hidangkan untuk mak ayah korang, abang korang sebelum korang makan. Pergi makan lu. Pergi makan lu. Tak payah layan handphone ni. Game ni akan ada je. Korang pergi makan lu. Pergi makan lu. Tapi kat sini tak nampak Fa Wai Mau. Raymond Claw ni knockdown. Tak dia yang menockdown sebenarnya. Aku rasa rata ni. WM hilang terus. Cantik grenade dibanding oleh PW88. Kali ni perform syok. PW88 ni ada berapa kill dah? PW88. Dah ada 5 kill dah. Alah, ada jumpa dengan tim ni pula. Buru akan knockdown. Nasib kau lah pemburu. Kau harus jumpa dengan tim China ni je. Siut lah, Penang tak berbuka lagi. Saya bujang, on the go je menemui saya. Bujang tu boleh stay lah. Circle akan ada pada Valdez the Murder. Wah, Valdez pun perform kan ni, dia agak konsisten. Huyan macam ada peluang chicken je ni. Tapi malangnya dia 3 player. Tapi tim China ni 3 player pun nampak macam power juga. Eh tu Huyan tu RNG. Oh RNG dapat satu. Selamba je last hit kena pada mini. MP45 RNG. Tak banyak pun peluru dia bawa eh. Indah sudah, thank you 45 star. Dingo dengan satu orang player yang masih lagi hidup. DRS berkata dengan tim Zeus. DRS ada dua orang player. Banyak tim dah cukup player ni sebenarnya. Tapi Zeus silang satu player sudah. Satu langkah dan knockdown. Tak ada BTR dengan TS ni, aku malas tu markas. Mari berbuka lah tu. Korang berbuka. Pergi berbuka. Bini tak masak hari ni. Kemarin bini masak tengah hari. Selamba je. Sama nampak RNG akan melakukan rotation mereka. Rotasi selepas scouting ni dilakukan oleh Encik Self. 77H6 akan berjaya masuk dalam settle pada waktu ni. PW88 Aiman sekarang melepas tembakan bertubi-tubi. DRS Gleisen akan di knockdown. Proning akan dilakukan pada waktu ini juga. 21 orang saya masih lagi hidup di map Miramar ini. Selamat berbuka semua. Zeus akan berlawan dengan tim DRS. Zeus baling grenade. IC Baby 1-2 baling grenade 2 biji. Pom-pom. Satu lagi tak meletup. Api-api juga akan dibaling. Miramar berapi. Jeffrey Fedos, thank you 10 star. Scope dibuka. Aku rasa DRS rata je ni. Zeus ni akan dapat lagi 2 kill free-free. Wah, Zeus nombor 3 guys sekarang. Huyah tu dia jatuh dah. Nombor 4. Baik, satu jatuh. Jeffy Fida, thank you 50 star. Ebeli. Gleisen dibunuh secara langsung oleh Yomau. Sekalian ke-6 pada waktu ini. Sama berbuka. Shizuka. RNG, 2 player rendah dekat situ. Tapi HBNB dah tembak. Oh, HBNB boleh cek ke ni. Mantap lah HBNB.
Mantap Chok, dia dapat 2 kill. RNG tinggal seorang je. Rotation tak menjadi untuk RNG. HBND boleh chicken ni. Team Vietnam ni, dia ada circle yang baik. Dia ada 4 orang player. Dan team China paling power tak wujud dah. Team Weibo tu dah mati dah kan. Sarah smoke ke dibaling. TPP ni hanya untuk observer je. Player tak ada eh. Player semua memang FPP je. 76HH akan menuju ke arah Sarah. Tapi dia satu orang je. Tadi korang nampak kan, satu orang dia berjalan. Apa-apa. Sarah terbakar. Sarah akan matilah. Pandai dia pancing kat situ. Api-api ni pun boleh jadi macam peluru dah untuk orang ni. Ada skor 4 dia pasang. Top 7 untuk RNG walaupun tinggal satu orang player je. Oh, tu dikalahkan DRS. Uya dapat juga beberapa kill untuk make sure dia orang tak berada di belakang team Zeus. Tapi Zeus ni pun ada peluang untuk chicken juga. HBNB sekarang ni akan dilanggar dari PW88. Waktu aku beli, kena scam beli popiah sayur isi angin. Alah, biasalah. Itu bukan angin, itu oksigen. Penjual tu nak kau sentiasa sihat, so dia bagi awak oksigen banyak-banyak. Janganlah toksik penjual tu. Dia sayang awak, sebab tu dia kasih kau oksigen. Karipap oksigen, kau berdengar? Oksigen tu bagus untuk kesihatan eh. Menyebabkan anda tidak pening kepala. Lagu tak ada, lagu nak buka apa guys? Ini game yang sangat menyedihkan untuk kita. Dingo tinggal satu. BT ada keluar, TS dah keluar. Gitfam dah keluar. Kita support 16 player seorang je hidup. Tapi tak apa, ada Apple. Apple, let's go Apple. Apple ada circle. Dia tak tahu Apple kat situ kot. HBNB chicken yang kau rasa. Apple, kau jangan masuk awal sangat Apple. Bagi dia orang masuk dulu, biar dia orang gaduh. Tak pun kau jalan pelan-pelan je. Ada orang tembak dengan K98K. Tapi tak berlaku apa-apa. Sendu siap match kali ni. Agak sendu lah. Tapi tak apa. Apple. Zeus chicken ke? Zeus ada 3 orang player je. Aku rasa HBNB ni boleh chicken. Di Vietnam ni. Oop, tapi IC jatuh. Tapi aku tak rasa PW8 nak push dia. Jauh sangat untuk dia push. Okay, gaduh-gaduh dulu. Gaduh-gaduh dulu. Huya bergaduh dengan Valdez. Wah, dia ambil damage agak tinggi sebenarnya. Rata, Huya pun rata. So Zeus kemungkinan besar akan berada di tangga yang ketiga kali ni. Sebab dia ada point placement lebih tinggi daripada dia. Tapi RNG ni pun liat sangat nak mati. Inilah game di mana Huya dan juga RNG ingat dia orang boleh kejar. Alhamdulillah air tebu hari ni jadi. Jadi apa maksud kau jadi? Kau peras sendiri ke? Okay, PW8 satu ni knockdown. Kalau PW8 ni ada 2-3 knock ke lah, aku rasa yang menang memang HBNB ni lah. Sebab Zeus pun 3-2 je. Nombor advantage terlalu besar. Tapi circle dah habis dah. Circle udah habis. Now to go, Baki Star tahun lepas. Mantap lah Baki Star tu. Tak expired lagi eh. Thank you 45 Star Shafwan Aiman. HBNB chicken ni. RNG last player. Ablee jatuh pada zona biru. Tak nak revive ke? HBNB ratakan PW88 hampir sudah. Tinggal seorang je, tinggal fluke je. G maju ke depan. Apple masih lagi ada. Apple akan keluarkan tempat ke 6. Tapi percubaan yang baik oleh Dingo, konsisten. RNG pun rata di tempat ke 5.
tinggal seorang aja lagi. HBNB alah tu apa benda lah kameraman yang tunjuk. Tunjuklah drone shot woi. Ah. Oh, dia orang pun ada lagu sendiri ke? Gila lah. Dia orang ada lagu lah guys. Benda ni saya invent tau. Sekarang ni tu nama PUBG China ni copy aku guys. Okay, HBNB dah chicken lah.